Sebuah mobil bak terbuka hilang kendali, terperosok ke jurang dan terguling beberapa kali di Lumajang, Jawa Timur. Sopir dan dua penumpang selamat dalam kejadian ini. Inilah rekaman video amatir warga saat mobil bak terbuka kehilangan kendali dan terperosok ke jurang. Sebelumnya, sopir memaksa lewat jalan menanjak berlumpur di Dusun Kedok. Padahal jalan sedang dibersihkan warga karena longsor yang terjadi Senin malam. Ada mobil yang dikendarai oleh Bapak Iswayudi, katanya itu kemarin. Oh, tadi pagi. Jadi setelah dari bawah itu menuju ke atasnya itu ada teman yang dibandolnya itu dua. Sehingga setelah ke atas, barulah karena licin banget, ambrol ke jurang. Sopir yang mengemudi terlalu kencang ditambah jalanan yang licin menyebabkan mobil hilang kendali saat berbelok. Mobil terperosok ke jurang sedalam 50 meter. Dua penumpang yang berada di bak belakang selamat karena terjatuh sebelum mobil masuk jurang, sementara sopir keluar saat mobil terguling. Dari Lumajang, Jawa Timur, Cucuk Donartono, iNews melaporkan.